Dari derasnya hujan dari kemarin siang sampai dengan pagi tadi hari, sehingga hampir merata hujan itu seluruh Kabupaten Klaten, dan semuanya hulunya kan muaranya ke Kali Tegeng ini, sehingga membuat debit airnya sangat tinggi dan sangat deras. Kemudian di jembatan ini, karena memang sejak musim pertama kali penghujan ini sudah kondisi pondasi jembatan ini kan sudah cacat. Nah, kemudian ketika kemarin hujan sangat deras, kemudian aliran sungai juga sangat deras, mengikis pondasi tersebut dan juga tanah-tanah yang ada di dalam. Sehingga kemudian tadi kami bersama Musbika menutup jalan ini sementara, tidak untuk jalan umum. Kita untuk antisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Talutnya enggak kuat. Air sih banjir. Pak, kapan Pak itu, Pak? Ambrolnya kapan itu? Tadi pagi. Sekitar jam 8. Warga juga masih beraktivitas tadi pagi. Tadi pagi masih. Ya. Sehabis jam 8 itu sudah enggak. Enggak boleh lewat. Terus kalau ketujuan mau mutar lewat mana, Pak? Lewat Cawas atau lewat Talang? Berapa kilo itu, Pak? Iya, sekitar 2 kiloan. 2 kilo, 3 kilo. Pak, yang lewat di sini berapa banyaknya, Pak, kalau tiap hari? Di sini ramai, enggak bisa dihitung, Pak. Ya, di sini jalur ramai sini. Jalur sidatan. Masih kecil ramai. Yang mau ke pasar dari Pelanggu, Cucu, dari itu ke Cawas. Ya, lewatnya sini. Itu yang anak-anak anak-anak pelajar, kalau jadi kalau jembatan ini rusak harus memutar lewat Talang sana atau lewat Cawas lebih jauh lagi, paling tidak 2-3 kilo lah selisihnya untuk memutar itu. Harapannya warga ya kalau bisa segera diperbaiki. Masalahnya ini biarpun jembatannya kecil, itu masalahnya untuk jalur penting untuk. Sedangkan warga Talang sendiri ada lahannya pertanian itu di sebelah utara jalan itu kali. Yang lebih fatal itu juga untuk pertanian, arus pertanian lewatnya situ, lewatnya sini ya, karena rusak ini ya. Kalau bisa mohon segera diperbaiki.